Rutsung jubah mu yang memenuhi bait mu Tuhan. Biar ujung jubahmu yang memenuhi baitmu. Yes. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Who reigns forever? Jubahmu Tuhan memenuhi kami umat, memenuhi kami baik. Yes Lord, come on, come on, come on. Surrender, surrender. We join
Sembah Tuhan. One more time, sekali lagi katakan. Tuhan yang berdiam dalam kekelaman. This is your holy place, Lord. Kami sembah Kau, Tuhan. Tidak ada seorang pun yang Kau lewatkan, Tuhan. Hadapkan hati hidup pada Tuhan. Ini umat-Mu, Tuhan. Kami umat-Mu datang menyembah-Mu. Sembah. Thank you.
Dua tangan kita katakan, ini kami untuk biarlah ku menjadi rumah adalah bait-Mu Tuhan, tempat Kau berdiam Tuhan. Kamilah Tuhan adalah bait-Mu Tuhan, rumah keintiman. Jadikan kami jadi rumah kesukaan, rumah kemuliaan, tempat Kau menyatakan begitu banyak perkara yang ajaib melalui hidup kami Tuhan. Dan malam ini sekali lagi kerjakan hidup setiap kami Tuhan.
Malam ini sekali lagi kerjakan hidup setiap kami Tuhan. Jamah kami dan penuhi kami lagi malam hari ini. Fill us again, penuhi kami lagi Tuhan. Fill us again, Lord, once more, sekali lagi Tuhan, penuhi kami. Setiap kami pada malam hari ini, lead us Lord, pimpin kami, jadikan kami ini hamba-hambamu yang mentaati akan kebenaran-Mu dan firman-Mu dan pribadi-Mu Tuhan. Malam ini berbicara kepada kami, sampaikan pesan-Mu buat tahun depan Tuhan, dan biar setiap kami dikuatkan. Kami tahu di tahun depan ada sesuatu yang besar yang sedang Kau kerjakan dalam hidup setiap kami. Malam ini berbicara kepada kami, biar kami menangkap di alam roh, di roh kami Tuhan. Kami tangkap Tuhan setiap pesan Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur buat malam hari ini. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk saudara. Dalam sekian menit ke depan, kita akan segera memasuki tahun yang baru saudara. Dan malam ini kita akan sama-sama belajar tentang apa yang Tuhan mau sampaikan buat tahun depan. Kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu, kedurjaan orang-orang Amori itu belum genap. Nabi-nabi Tua sedang berdoa di akhir tahun ini, saudara. Dan mereka mulai tanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan buat tahun depan. Dan saya baca minimal ada 2 orang nabi, bahkan lebih, yang sedang berbicara dengan kuat tentang satu generasi yang terakhir. Yang namanya generasi Yusuf, the fourth generation. Generasi yang keempat. Generasi yang keempat yang terakhir ini. Dikatakan dalam ayat ini. Keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Kemana ke sini saudara? Bicara tentang the promised land. Tentang tanah perjanjian. Bukan secara fisik lagi. Tapi akan bicara sebuah promised land, tanah perjanjian yang sesungguhnya. Yaitu di surga nanti saudara. Keturunan yang keempat. Ada 4 generasi yang sedang bergerak dengan kuat sebelumnya. Yang pertama adalah generasi Abraham, saudara. Itu generasi yang mendapat janji tentang Promised Land. Orang yang pertama yang dipanggil Tuhan, yang diberikan janji dengan sangat kuat, bernama Abraham. Kemudian yang kedua adalah Ishak anaknya. Ini pribadi yang meneguhkan janji itu. Sebab ketika dia dilahirkan, janji Tuhan dalam hidup Abraham itu dikuatkan. Dan Ishak menurunkan Yakub. Yakub inilah pribadi yang memulai apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Dan the fourth generation, generasi yang keempat yaitu generasi Yusuf. Dia yang menjadikan janji-janjinya menjadi kenyataan. Bukan kebetulan kalau dalam pertemuan kami yang lalu, yang ada di Bekasi. Ibu In berkata, tahun depan adalah eksekutor. Tahun di mana eksekutor-eksekutor
para orang-orang yang akan menggenapkan janji Tuhan akan dinyatakan. Dan itulah generasi yang keempat, Joseph Generation, generasinya Yusuf yang dibangkitkan Tuhan menjadi para eksekutor-eksekutor. Nabi-nabi Tuhan diberikan penglihatan dengan jelas. Inilah masanya, seperti masa Yusuf, saudara. Kalau kita baca di ayat tadi, dikatakan keturunan yang keempat akan mewarisi the promised land, perjanjian, tanah perjanjian itu. Tapi sebelum itu, kedurjanan orang Amori itu belum genap. Jadi dia berkata, akan tiba masanya di mana Amori, kedurjanaannya itu akan begitu kuat, begitu besar. Saya ini penasaran siapa orang Amori ini, saudara. Orang Amori adalah orang-orang yang nomaden, yang bergerak kemana-mana. Ini orang yang punya kebudayaan sebenarnya yang begitu rendah. Mereka berada di sebuah daerah di dekat sungai Efrat, daerah sana, saudara. Itulah kelompok Amori. Tapi orang yang budayanya waktu itu sangat rendah, orang itu tiba-tiba kelompok itu bertumbuh menjadi sangat kuat. Dan ternyata mereka lah yang memulai mendirikan Babel, saudara. Ketika saya baca kisah tentang suku ini, Amori, ini adalah orang-orang yang mendirikan Babel yang menjadi besar dan menjadi kuat. Bukankah kita Wahyu berkata dengan jelas, Babel besar itu akan menjadi sangat kuat di akhir zaman, saudara. Siapa mereka? Orang-orang Amori lah yang mendirikan itu, saudara. Kerajaan yang menjadi sangat kuat, yaitu kerajaan Babel. Alkitab berkata dalam kitab Wahyu, di akhir zaman Babel itu akan muncul dengan sangat kuat dengan pengaruhnya. Dan dia satu kali nanti akan dilemparkan oleh Tuhan dan akan dikalahkan. Tetapi Alkitab berkata, harus genap kedurjanaan orang-orang Amori. Babel akan berbuat sesuatu yang sangat besar yang merusak dunia ini, saudara. Itu akan terjadi. Tapi saudara tahu, endingnya dikatakan, generasi Joseph yang keempat itu akan masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Amin. Ending dari semua kisah ini, kita semua akan dibawa bergerak masuk ke promised land. Amin. Ke tanah perjanjian yang sedang kita tunggu, saudara. Bukan di dunia ini, saudara, tapi dalam kerajaan surga nanti. Tahun depan adalah tahun penentuan, di mana ada masa-masa yang begitu berat, yang begitu sukar, yang harus dilewati. Tapi sebelum masa itu datang, dua nabi berkata persis kejadiannya seperti pada masa Yusuf. Apa yang terjadi, saudara, pada masa Yusuf? Pada masa itu, saudara, tiba-tiba ada bintang-bintang yang dimunculkan Tuhan. Rising star yang dimunculkan. Siapa itu, saudara? Yusuf-Yusuf akan dimunculkan. Orang yang dari penjara, yang tidak dikenal sama sekali, tiba-tiba duduk di tahta, saudara. Akan ada banyak orang-orang dibangkitkan, orang yang tidak dikenal tahun depan. Akan Tuhan angkat dan Tuhan bangkitkan menjadi bintang-bintang. Amin. Dan termasuk, saudara, adalah para kandidat bintang-bintang itu yang Tuhan akan naikkan dan Tuhan akan angkat. Tapi jangan berkata begini, oh, kalau aku tidak terkenal, berarti tahun depan aku bisa menjadi bintang. Belum tentu, saudara. Yang dia angkat menjadi bintang adalah orang yang punya good preparation. Orang yang menyiapkan hidupnya. Orang yang mau dilatih Tuhan. Yang menyiapkan hidupnya. Dari yang tidak terkenal. Tapi dia menyiapkan hidupnya dan hatinya. Dan orang-orang itulah yang diangkat menjadi bintang-bintangnya Tuhan. Tapi kalau engkau tidak terkenal, dan engkau tidak membuat persiapan apa-apa dalam hidupmu, saudara, engkau akan tetap tidak dikenal, saudara. Dia berkata, bintang-bintangnya dia akan angkat dan munculkan. Yusuf, orang yang diangkat Tuhan, menjadi bintang di Mesir pada hari itu. Ingat, saudara, Mesir. Memang hari ini kita semua ada di Mesir, saudara. Dan kita sedang tinggal di sana, saudara. Di Mesir, lambang dari dunia. Sengaja Tuhan menempatkan kita
di dunia ini. Warga negara kita, asal kita bukan di sini saudara. Kita berasal dari warga negara surga yang berbeda. Memang dia sengaja taruh kita di Mesir untuk membuat sesuatu di Mesir ini. Hari itu Yusuf ditaruh di Mesir. Dia dijadikan bintang di sana. Untuk apa saudara? Untuk melewati dua masa yang berbeda. Sebab hari itu Firaun dapat mimpi. Dua mimpi yang sama persis mimpinya. Dia lihat ada tumpukan 7 gandum yang bagus sekali. Dan 7 gandum yang sangat kurus. Dan dia lihat yang kurus ini makan yang besar itu. Dan tetap kurus. Dia lihat penglihatan yang kedua. Ada 7 lembu yang sangat tambun. Kemudian dia lihat 7 lagi yang sangat kurus. Yang kurus makan yang tambun. Tetap menjadi kurus. Yusuf berkata, Raja, 2 kali Tuhan bicara. Kalau dia bicara 2 kali, segera dia melakukannya. Kita tahu waktunya sudah sangat singkat. Dan tahun depan adalah tahun-tahun penentuan. Segera akan terjadi, saudara. Ada 2 masa yang Tuhan katakan yang mesti dilewati. Yang pertama dikatakan 7 tahun masa kelimpahan. Itu masa yang sangat luar biasa. Mau buat apa saja, mau tanam apa saja. Tiba-tiba semua berbuah menghasilkan tuayan yang sangat luar biasa, saudara. Tapi Firaun berkata, siapa yang bisa buat seperti itu, mengelola semua ini? Selain engkau Yusuf. Dan dia tunjuk Yusuf, engkau yang dibangkitkan, mengatur, menguasai semua. Saudara, di tahun depan, dia akan naikkan orang-orang. Anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan sungguh-sungguh. Dia akan dudukkan engkau dalam banyak posisi yang besar. Posisi yang penting di bangsa ini. Dia akan pilih orang-orang yang punya persiapan hati. Bukan cuma skillnya. Tapi engkau penuh dengan Roh Kudus. Akan diangkat Tuhan. Dimunculkan oleh Tuhan. Menduduki semua tempat-tempat yang strategis. Tempat-tempat yang terpenting. Di gunung-gunung yang Tuhan sudah tetapkan, saudara. Tapi engkau mesti menyiapkan hidupmu. Dan engkau penuh dengan Roh Kudus. Dia akan munculkan. Firaun mengakui tidak ada yang seperti engkau. Tahun depan akan muncul. Dunia akan berkata dan mengklaim. Tidak ada yang seperti anak-anak Tuhan. Sebab mereka punya the excellent spirit. Amin. Bukan cuma excellent spirit. Tapi mereka juga penuh dengan Roh Kudus. Yang membuat mereka punya kemampuan. Kapasitas yang sangat besar, saudara. Yang dia sedang percayakan banyak bisnis besar di dunia politik, sosial, kesehatan, pendidikan, dan semua gunung-gunung yang Tuhan mau taruh. Dia akan taruh orang-orang besar, orang-orang hebat di sana. Akan mengagetkan sebab mereka sebelumnya tidak kelihatan. Tapi akan diangkat Tuhan menjadi orang besar, orang yang hebat. 7 tahun masa tuayan yang besar, yang ajaib. Saudara, di masa itu, setiap kita mari kerja dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Para pengusaha, engkau berdoa buat tahun depan supaya engkau diberikan bisnis, pekerjaan, sesuatu yang baru, yang luar biasa, yang bisa engkau kerjakan dengan sangat baik. Dan akan masanya tuayan besar terjadi. Mulai tahun depan akan banyak keajaiban yang kau alami. Sebab itu memang masa tuayan. Sebab memang apapun yang sedang kau kerjakan, yang sedang kau tabur di masa itu, semua akan menghasilkan tuayan yang besar, saudara. Tapi Tuhan katakan ada masanya. Tidak terus-terusan. Engkau yang bisa dengan cepat bergerak mengerjakan masa itu, saudara. Masa tuayan itu. Engkau lihat ada kesuksesan, keberhasilan yang luar biasa. Kerjakan dengan sungguh-sungguh bagian saudara. Dan kau lihat keajaiban, mujizat Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara. Tapi yang kedua, jiwa-jiwa juga akan dikerjakan Tuhan dengan sangat ajaib jiwa-jiwa. Apa yang sedang kau kerjakan hari-hari ini, yang gereja kerjakan, akan ada kegerakan lawatan jiwa-jiwa yang luar biasa. Yang luar biasa. Penuaian akan makin kuat, akan makin besar. Amin. Akan makin kuat, akan makin besar. Seorang nabi berkata, dapat penglihatan dari Tuhan. Dia melihat Indonesia
seperti seekor gajah yang sangat besar, yang bergerak, yang menggerakkan, yang punya daya besar. Dan ketika dia bergerak, dia itu menyandol semua banyak bangsa-bangsa, bergerak bersama-sama. Bahkan dikatakan akan bergerak sampai ke timur tengah. Dan dia berkata, Tuhan berkata dengan jelas, Indonesia, Indonesia. Dan gajah itu meniupkan seperti shofar dikatakan. Dia deklarasi sesuatu di sana. Sebuah kekuatan yang besar, yang dahsyat sedang digerakkan dalam kegerakan gereja di Indonesia. Dan kita mau percaya Tuhan, kami ikut dalam kegerakan itu. Dua kegerakan, apa yang fisik yang kami tabur, apa yang rohani yang kami kerjakan. Kami mau dua-dua berjalan bersama-sama. Dan kami jadi tenaga kekuatan yang sangat besar, yang membawa kegerakan dan lawatan. Dan kami juga akan menyandol banyak negara lain bersama-sama. Bahkan kita jadi pionir yang menggandeng negara lain, saudara, untuk bergerak bersama-sama. Dia berkata, dalam tahun-tahun ini, ada 7 tahun, masa kelimpahan, masa tuayan, yang jasmani, tapi yang rohani juga, Tuhan akan berikan bagi gerejanya, bagi umat Tuhan, yang dia kasihi, yang dia cintai. Tapi dia katakan juga, ini masa yang sangat singkat, tidak ada waktu latihan, itu yang repot, saudara. Ini masa yang terlalu singkat, sehingga untuk berlatih itu sudah sangat pendek, tidak ada waktu untuk berlatihan lagi, saudara. Artinya apa? Siapa yang bisa langsung disikat sama Tuhan, dipakai dengan luar biasa? Yusuf waktu dipanggil oleh Fir'aun, dia gak bisa ngomong, tunggu raja, aku ini belum latihan loh. Aku belum latihan mengelola gandum yang disimpan, aku belum latihan untuk pertanian, dia tidak ngomong. Fir'aun berkata, hari ini engkau diangkat. Dan Yusuf berkata, siap. Engkau akan kaget kalau tiba-tiba kau berkata, aku gak bisa apa-apa. Dan kau ditunjuk, engkau orangnya, buat ini. Tidak ada latihannya. Tapi tahukah saudara, di rumah Potifar dan di penjara, itulah latihan Yusuf selama bertahun-tahun yang dia tidak sadari. Dia sedang dilatih Tuhan di sana. Ketika Fir'aun berkata, hari ini engkau naik. Semua experience, pengalaman yang dia dapat di rumah Potifar dan di penjara, itu yang dia pakai hari itu. Prinsip yang sama, hukum yang sama, dia pakai di situ. It's work, bekerja, saudara. Dan dia berhasil pada hari itu. Waktu training tinggal sangat pendek, bahkan mungkin sangat sedikit. Tapi hari ini aku masih belajar secara pribadi, pribadi masing-masing. Sebab ketika waktunya datang, saudara, mungkin tidak bisa training lagi. Sudah sangat singkat, engkau harus langsung mengeksekusi, jadi eksekutor-eksekutor, melakukan semua. Kalau Yusuf berkata, tunggu raja, 2 tahun lagi, telat. Kita hari ini harus siap, siap atau tidak siap, engkau harus siap, kata Tuhan. Amin. Harus siap hari-hari ini. Karena itu saudara, lengkapi hidupmu dalam hari-hari ini. Belajar yang begitu banyak. Ketika tiba waktunya, engkau berkata, apapun Tuhan, aku siap mengerjakannya. Dan dalam pekerjaan, dalam tahun-tahun depan ini, saudara, yang Tuhan mau kerjakan, dia sedang membuat sebuah transformasi. Saya apa transformasi itu apa? Transformasi. Transformasi itu sebuah perubahan dalam bentuk, sifat, dan fungsi. Saya baca di Kamus Indonesia, transformasi artinya perubahan bentuk, sifat, dan fungsi. Kalau kita gereja tidak bertransformasi, saudara, kita akan kalah dilibas dengan dunia, saudara. Hidup kita gereja secara pribadi harus transformasi. Kalau tidak, kita bisa ketinggalan dan kita akan kalah, saudara. Apa itu transformasi? Perubahan bentuk, saudara. Isinya sama, cuman bentuknya yang berbeda. Contohnya hari ini, saudara. Hari ini ada taksi konvensional, taksi yang mesti telepon untuk manggil dia datang, saudara. Tapi begitu ada transformasi terjadi, engkau punya taksi online yang gak usah telepon dia, engkau tinggal ketik langsung dalam sekian menit datang ke depanmu taksinya. Taksi yang kuno, ketinggalan, saudara. Itu transformasi, sama urusan transportasi, tapi bertransformasi. Dari pakai telepon nungguin berapa lama menjadi online, tinggal kau ketik dan tiba-tiba kau bisa ngecek di mana dia berada
dalam sekian menit di depanmu saudara. Tahun depan kita mesti gereja Tuhan dan bisnis saudara buat bertransformasi. Isinya sama. Kita nyembah Yesus Kristus, Tuhan kita, percaya Alkitab semua. Tapi bentuk kita harus berubah. Semua cara-cara yang lama sedang tidak efektif, sedang turun saudara. Engkau mesti sesuatu, kerjakan yang baru lagi di hadapan Tuhan. Buat tahun depan. Hari ini dulu semua yang hebat sedang alami penurunan. Supermarket, mall mengalami banyak yang bangkrut dan tutup saudara. Sebab tidak bertransformasi. Yang bertransformasi jadi toko online. Itu boom sangat besar. Setiap hari saudara. Itu bisa miliaran transaksinya lewat bisnis online. Yang supermarket, yang mall makin turun, gereja Tuhan, kita harus punya bentuk yang baru, kita punya fungsi yang baru, dan kita mau bergerak dengan kuat, dan itulah kelompok-kelompok yang akan memenangkan begitu banyak jiwa, dan tuayan yang sangat besar buat tahun-tahun depan ini, amin. Tidak ada cara saudara, tidak ada cara lain, Tuhan ngomong dengan jelas kepada para nabi ini, transformasi, transformasi. Bukan cuma kebaktian hari Minggu saja saudara yang kita kerjakan. Kalau cuma itu sudah kuno caranya. Dia sedang bergerak dengan sebuah cara yang baru. Dan kita sedang bergerak, sedang berdoa Tuhan. Buat gereja kita, apa yang harus kita kerjakan. Supaya kita bertransformasi. Isinya sama, kita sembah Yesus, kita percaya Alkitab. Bergerak dalam karunia Roh Kudus. Tapi fungsi kita bukan cuma kumpul. Kita sedang punya fungsi yang lain yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Itulah masa-masa yang akan kita lihat di dalam masa 7 tahun. Masa kelimpahan, masa yang ajaib itu. Dalam masa itu saudara, apa yang akan terjadi? Yehezkiel 37. Yehezkiel 37. Ayat 2 sampai 4. Yehezkiel 37 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Tahun depan ada begitu banyak orang yang pernah jadi tentara tinggal jadi tulang-tulang saudara. Begitu banyak pasukan yang jadi tulang-tulang dalam tahun-tahun ini. Tugas gereja kita saudara. Dan dia mau panggil dan diberikan urapan Yehezkiel kepada orang-orang yang mau. Untuk apa? Bernubuat dan mulai berbicara kepada tulang-tulang yang kering itu. Sebab mereka dulu adalah pasukan Tuhan yang pernah hebat, yang pernah besar. Tapi habis. Tapi Tuhan akan bangkitkan urapan Yehezkiel yang akan berjalan, berjalan. Dan dia bisa punya mata yang tajam. Dan dia akan mulai bernubuat. Mengucapkan perkataan firman. Dan tiba-tiba menghidupkan kembali. Dan membangun pasukan-pasukan Tuhan yang besar. Amin. Kita akan dipakai Tuhan. Akan membangun pasukan demi pasukan. Tahun depan saudara. Gak ada cara lain. Kita harus bergerak dengan lebih kuat. Menembus ke banyak area. Setiap area yang pernah punya tentara-tentara Tuhan. Dan kering dalam hari-hari ini. Saudara dipanggil Tuhan. Untuk mulai mengucapkan firman. Dan nubuat pada mereka. Sehingga pasukan yang kering itu berubah menjadi pasukan yang baru lagi. Yang siap bergerak bersama dengan Tuhan. Amin. Kita harus pergi kemana-mana saudara. Para pengusaha siap-siap. Engkau harus ngatur mencari gereja yang pernah kita layani. Datangi mereka minta waktu kita akan khotbah di sana. Menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan dengan kuat. Di gereja-gereja, di kota-kota, di pulau demi pulau. Kita harus bergerak bersama-sama. Saya gak kuat kalau sendirian. Pak Thomas Buripka, Pak Hengki, Pak Cari tidak kuat.
Sebab tahun depan pekerjaannya sangat banyak. Sebab kita sedang disuruh Tuhan membangun pasukan yang sudah kering. Tugasnya Pak Urapan ini saudara, bernubuat bicara firman. Dan akan ditaruh di mulut kita. Kalau dia yang menyuruh, dia akan taruhkan firman kehidupan di mulut kita. Amin. Aku akan kaget-kaget nanti. Engkau orang yang biasa, waktu kau bicara satu perkataan, satu firman, orang dijamah, rohnya dibangkitkan dan hidup. Dan kita akan berdoa tahun depan. Tembusi banyak tempat gereja-gereja, banyak area. Masuki saudara, supaya kau bisa menghidupkan kembali pasukan Tuhan. Tuhan berkata pada Yehezkiel, bicara Yehezkiel, bicara Yehezkiel, bernubuat. Dan perubahan terjadi. Membangun pasukan-pasukan Tuhan dengan sangat kuat. Membangun pasukan yang sangat kuat. Yoel 2 berkata, anak-anak akan bernubuat. Orang-orang tua bermimpi. Pemuda mendapat vision, penglihatan. Pekerja-pekerja atau budak dipenuhi dengan Roh Kudus. Tahun depan akan bergerak kesatuan yang hebat bersama-sama empat kelompok. Anak-anak akan bernubuat. Orang tua akan dapat mimpi. Pemuda dapat vision. Pekerja-pekerja atau budak-budak. Dia akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tahun depan bergerak bersama. Kekuatan yang digabungkan saudara. Anak-anak, pemuda, orang dewasa. Bukan bergerak sendiri-sendiri. Bergerak bersama-sama. Dalam generasi Yoel ini. Dan menaklukkan begitu banyak tempat. Menaklukkan begitu banyak area. Perhatikan yang dikatakan nubuatan tentang akhir zaman. Anak-anak bernubuat. Saudara yang punya anak. Latih mereka untuk belajar peka dengan Tuhan. Mulai mengatakan sesuatu yang dari Tuhan. Anak-anak dilatih. Pemuda. Aku akan diberikan visi-visi yang besar. Bukan cuma visi seperti yang besar, yang mimpi dapat apa penglihatan, bukan seperti itu. Tapi visi pencapaian sesuatu akan diberikan dalam hidup anak-anak muda dengan luar biasa. Anak-anak muda, dewasa muda. Tahun depan ada banyak visi besar yang akan Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Pegang itu, pegang bagianmu. Kalau engkau punya bagian ini, kerjakan. Para orang tua, engkau dapat mimpi-mimpi yang ajaib, yang luar biasa. Bukan cuma tidur mimpi. Tapi dreams termasuknya dalamnya. Engkau punya impian besar, impian yang ajaib. Aku mau punya ini, mau dapat ini. Itu jatah dan bagianmu. Masing-masing kita, kerjakan di area kita. Waktu empat kelompok ini disatukan dan bergerak bersama-sama. Bernubuat, mendapatkan dreams, dapat vision, dipenuhi Roh Kudus. Kegerakan yang ajaib akan terjadi. Pasukan-pasukan Gideon akan dibangun. Ada jumlah tertentu yang Tuhan tetapkan di tengah-tengah kita. Menurut Tuhan, seperti pasukannya Gideon, akan ditetapkan pasukan itu, akan bergerak dengan begitu kuat, sebab Tuhan mengurapi, menyertai pasukan itu. Mengalahkan musuh dengan banyak cara yang sederhana, cara yang simple, yang tidak pernah orang pikirkan dan bayangkan. Cara-cara itu sedang diberi oleh Tuhan. Bahkan musuh tidak pernah bisa membaca. Sebab pasukan Gideon, pasukan yang sukar ditebak. Mereka membawa shofar, mereka membawa obor, membawa kendi. Untuk apa? Tidak ketahuan. Tapi pasukan yang Tuhan angkat ini saudara, bisa memenangkan pertempuran yang sangat besar. Pertempuran yang sangat besar. Dalam 7 tahun, masa kelimpahan akan turun. Jangan pernah sia-siakan masa itu saudara. Kita mau kerja keras. Amin. Kita mau kerja keras. Yang bisnis, yang bekerja. Engkau sungguh-sungguh di sana. Yang melayani Tuhan. Jiwa-jiwa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika selesai 7 tahun masa kelimpahan. Akan datang 7 tahun masa kesukaran. 7 tahun masa kesukaran. Ini masa yang tidak gampang saudara. Ekonomi apapun mulai menurun. Pak Hengki cerita lebih bagus daripada saya. Tentang masa itu. Ada yang dipasang chips. Macam-macam akan dikerjakan. Ekonomi tidak bisa berjalan. Kalau engkau tidak punya chip. Akan dikatakan di Kitab Wahyu. Akan sangat sukar. Untuk orang berdagang. Kalau engkau tidak punya tanda. Dari binatang itu. Masa yang kering. Orang mau tanam apa saja. Begitu susah. Untuk tumbuh pada hari itu.
Tapi saya bersyukur saudara, ketika saya baca kitab Yusuf ini, cerita Yusuf, ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Pada masa itu dikatakan, di mana-mana tidak ada makanan, tapi di Mesir ada roti, saudara. Akan ada pembedaan nanti, saudara. Orang yang takut akan Tuhan akan tetap disediakan roti di masa yang sukar itu. Sebab ada Yusuf, generasi keempat yang Tuhan angkat ini. Itu generasi yang ajaib. Ini kan susah Tuhan, masa yang sukar. Tapi dia katakan ada Yusuf yang duduk di sana, yang bisa menyelamatkan umatku. Dan apa yang terjadi saudara? Di tengah kelaparan itu, itulah masanya Yusuf panggil semua keluarganya datang ke Mesir, tinggal di Goshen. Ketika saya baca cerita itu, saya katakan Tuhan, di tengah semua kondisi ekonomi yang sukar, kondisi yang berat, akan tetap ada Goshen buat kita anak-anak Tuhan. Amin. Lu betul saudara, akan sangat susah, kita Wahyu berkata, sebab kau tidak bisa berdagang lagi kalau kau tidak terima tanda itu. Tapi ketika saya baca ada Goshen, tempat yang dikhususkan Tuhan, orang-orang yang di sana di masa sukar itu tetap dipelihara Tuhan. Di masa sukar itu tetap diberikan kehidupan oleh Tuhan. Saya baca, saya dengarkan khotbah Sadhu Sundar Selvarat. Dia berkata, tenang, memang masa itu akan datang, tapi keajaiban Tuhan akan makin nyata dalam hidup anak-anak Tuhan. Waktu itu kalau datang, dia katakan, aku lihat penglihatan, engkau ingin minum ya, tiba-tiba kau berkata pada batu karang, air, dari batu karang keluar air. Kalau engkau lapar, kau perintahkan mana turun, tiba-tiba dari langit yang tidak ketahuan dari mana turun makanan. Dia katakan, jangan takut melewati masa itu. Kalau engkau setia kepada Tuhan, justru itu masa yang sangat ajaib, sangat luar biasa. Waktu saya baca kisah Yusuf, dia berkata ada Goshen. Di saat kelaparan, sukar, tetap ada Tuhan yang bekerja di Goshen, yang membedakan kita ini loh, orang pilihannya. Membedakan kita orang pilihannya ketika memasuki masa yang sukar, masa yang tidak gampang itu. Waktu saya baca ayat itu, Tuhan berkata, jangan takut, aku tetap menyertai anak-anakku. Akan datang masa kekeringan, masa sukar, tapi tenang saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Justru keajaibannya, mujizatnya akan dia nyatakan dengan sangat ajaib, sangat luar biasa pada masa-masa itu. Ketika dua masa itu selesai dan lewat saudara, dua masa itu, masa kelimpahan dan tiba masa kesukaran itu, dan dikatakan generasi keempat itu akan kembali ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Ketika saat itu lewat, tenang saudara, kita akan dibawa ke tanah perjanjian yang ajaib, yang luar biasa itu. Amin. Dia akan angkat kita, dia akan angkat kita, dia bawa kita bersama dengan dia masuk ke tanah perjanjiannya, diselamatkan. Mungkin kita ngicipi sedikit masa sukar itu, mungkin, mungkin. Tapi kalau dia mau, dia bisa lepaskan kita juga. Sebab kita tidak pernah tahu kapan saatnya dia rapture kita dan angkat kita saudara. Amin. Tanah perjanjian sedang dia siapkan. Karena itu setiap kita, mari siapkan buat tahun depan saudara. Buat tahun depan. Ini masih masa tuaian. Bisnis kerja sungguh-sungguh. Pelayanan kerjakan sungguh-sungguh. Sebab akan ada hasil yang ajaib, yang dahsyat, yang kita lihat dalam setiap pekerjaan kita. Dan satu dapat dari Tuhan, dalam 1-2 tahun ke depan, ilmu di dunia ini, ada yang namanya telepatik akan muncul. Dia bilang, aku lihat, ada yang namanya telepatik. Apa itu telepatik saudara? Kemampuan untuk berkomunikasi atau bertukar informasi dengan orang lain tanpa menggunakan indera. Itu telepatik. Dibilang aku lihat dalam 2-3 tahun ke depan
Tuhan katakan satu perkataan telepatik. Berkomunikasi, mengerti kondisi orang lain, keadaan orang lain tanpa pakai indera. Artinya gak ngomong, gak denger, gak ngapa-ngapain. Aku tiba-tiba bisa membaca orang lain. Apa itu saudara? Chip. Begitu alatnya dipasang, ketemu sama orang, engkau tahu orang ini lahirnya kapan, seperti apa hidupnya, sudah menikah atau belum. Tiba-tiba kebaca, keluar. Tidak ngapa-ngapain, cuman ketemu orang itu, langsung kebaca semua hidup orang itu dengan begitu komplit. Satu berkata, aku lihat Tuhan berkata, telepatik. Dan dia berkata, dalam tahun-tahun ini saudara, setan akan kerja dan dia akan bekerja dengan luar biasa. Dia akan memberikan tandanya kepada begitu banyak orang. Dia berikan tandanya. Tapi Tuhan juga punya tanda. Saudara baca di Alkitab, dia beri tanda T. Dan dia melepaskan orang-orang itu saudara. Amin. Ketika setan aktif buat tanda, Tuhan Yesus juga aktif buat tandanya. Amin. Dia berikan T di kepala kita. Tandanya. Itulah orang-orang yang lepas. Dikatakan jangan dimusnahkan. Sebab mereka punya tanda. Jangan takut saudara. Setan memberikan tanda. Tuhan kita juga menandai orang-orang yang dia cintai. Dan yang dia tandai, dia pisahkan di Goshen. Tidak disentuh, tidak dijamah oleh dunia, oleh setan. Dia proteksi kita dalam sebuah perlindungan yang ajaib. Amin. Jangan takut. Saya memberikan penghiburan buat saudara. Jangan takut. Tahun depan mari kita kerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Sebab itu masa tua yang dua saudara. Bisnis dan jiwa-jiwa dua-dua akan gerak loh saudara. Semua yang rohani dikatakan Alkitab berkata akan dicurahkan 7 kali kekuatan Roh Kudus. Itu akan dicurahkan dalam tahun-tahun ini. Mari bergairah. Apapun yang kau miliki, yang sederhana, yang kecil, begitu diurapi oleh Tuhan jadi orang yang hebat, yang luar biasa, akan kita alami dalam tahun-tahun ke depan. Kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita. Dan kita alami semua keajaiban yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ingat, kita sedang membangun tentara. Tahun depan kita harus punya tugas yang berat, saudara. Keliling ke banyak tempat, saudara. Membangun pasukan di desa-desa, di kota-kota. Setiap kita, engkau harus terlibat dan aktif. Amin. Engkau terlibat dan aktif. Sebab tidak lama waktunya, sangat pendek masa tuaian itu. Sebelum datang masa kekeringan itu. Tutup Alkitab, saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama hari ini. Kita berdoa sama-sama. Kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan doa peperangan, saudara. Ini belum waktunya, sebentar lagi ya. Kita akan doa sembah Tuhan dulu, saudara. Kirana masyantara lapayana marana masantara lapakana masanti. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Buat pesanmu di akhir tahun ini, Tuhan. Buat tahun yang ke depan. Ada masa tuaian kegerakan yang besar, yang ajaib, yang luar biasa, Tuhan. Di masa-masa itu buat setiap kami menjadi sangat aktif. Membangun pasukan-pasukan, Tuhan. Taruhkan perkataan nubuatan di mulut setiap kami, Tuhan. Kami akan membangkitkan tulang-tulang kering menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang hebat. Kami akan lihat tahun depan akan begitu banyak pasukan-pasukan yang dibangun dengan sangat kuat. Tulang-tulang kering yang sudah tidak ada artinya, yang sudah tidak pernah berbuat apa-apa. Waktu kami kau utus datang ke sana, kami ucapkan firman nubuatan pada mereka. Dan tiba-tiba dibangun kembali pasukan-pasukan yang kuat. Dibangun pasukan-pasukan yang kuat. Engkau taruhkan kekuatan di mulut kami. Kau taruhkan kekuatan di mulut kami. Korana mas syandara labakana mas. Aku akan memberikan tandamu di kepala setiap kami. Ada tanda sign, tanda milik Tuhan. Sehingga setan tidak bisa menyentuh kami. Kami ada tanda milik Tuhan. Ada tanda milik Tuhan dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus. Mulai tahun depan, tanda milik Tuhan diberikan dalam hidup kami. Setan tidak bisa menyentuh kami. Kami milik Tuhan. Gora la pakana maya namara la pasta kana pakana. Gora la pasta kete kana maya namara la pasta kana. Gora la pasta kata kana maya namara la pasta kana.
Siapkan dirimu, siapkan dirimu. Tahun penuaian, pekerjaan, pekerjaan bisnis, jiwa-jiwa. Siapkan dirimu, siapkan dirimu. Minta transformasi, minta transformasi. Borolokosi katakan nama nama sang. Borolapakan nama si ketika nama sang. Borolokosi katakan nama ya nama. Shandara lapakan nama sang dari bekan si. Borolokosi katakan nama sang. Borolokosi katakan nama ya nama. Borolokosi ketika nama nama sang dari bekan. Borolokosi katakan nama lapakan nama sang. Malam ini kami berdoa, berikan kami urapan lagi yang baru Tuhan. Mengerjakan mandat, ya mandat-mandat sudah diputuskan di surga. Surga sedang membuat penetapan-penetapan. Dan engkau harus mengambil tongkat-tongkat otoritas. Engkau mesti ambil tongkat otoritas. Surga sudah memutuskan. Dan engkau harus ambil mandat-mandat itu. Otoritas-otoritas yang dia sudah tetapkan jadi bagian hidupmu. Engkau harus mengambilnya, mengerjakannya buat tahun depan. Gorolobosi katakan nama Santa. Gorolobosi rebeka nama nama. Gorolobosi katakan nama nama. Reba kana mara lapa kana mas. Gorolobosi katakan nama Santa. Gorolobosi katakan nama. Sign of the tanda mujizat mengikuti hidupmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Sign and wonder, sign and wonder. Jadi bagianmu, ambil. Sign and wonder harus kau miliki, harus kau miliki buat tahun depan. Sign and wonder. Karena pakai nama satu debu, jadi pakai nama sih katakan nama. Kalau lepas sih katakan nama sandi. Aku akan menaiki kendaraan-kendaraan percepatan. Kendaraan percepatan. Naiki yang kerja, yang bisnis. Kendaraan percepatan. Kendaraan percepatan. Yang melayani Tuhan. Kendaraan percepatan. Naiki, naiki. Gorolobosi katakan nama. Kendaraan-kendaraan yang baru, dia beri yang rohani. Kendaraan-kendaraan rohani yang baru dia beri. Syakarala bakal nama sandi. Lepakan nama. Gorolobosi katakan nama sandi. Gorolobosi katakan nama sandi. Gorapakan nama si katakan nama. Gorapakan nama sandi nama. Kuda-kuda pacuan. Kuda-kuda pacuan yang gerak cepat. Kuda-kuda pacuan. Kuda-kuda pacuan. Ya, kuda-kuda pacuan. Bergerak dengan cepat. Ora pasti katakan nama sakti. Ora pasti katakan nama sakti. Ora pasti katakan nama. Ora pasti katakan nama. Ora pasti katakan nama. Ora pakai nama sakti. Ya ora pasti. Kira pakai nama sakti. Training, training, training. Ya, training ini saudara. Lengkapi hidupmu buat tahun depan. Biar di training Tuhan. Biar di didik Tuhan. Biar siap Tuhan. Excellent spirit. Dia beri excellent spirit. Gorapakan nama si katakan nama. Gorolobos si katakan nama sandi. Gorolobos sandi rebekan nama. Kira lapakan nama sandi. Kira nama sandi nama ralapa. Kira lapakan nama sandi rebekan nama. Kita sembah satu pujian yang cepat Pak Hasto. Dan setelah itu kita mau siapkan hati kita. Buat kita peperangan rohani. Berlari seperti kuda, berjalan dengan gelora. Jalan dengan gelora.
Tapi hari ini dalam pujian dikatakan lembah penentuan. Itu tempat ground zero itu, tempat membangun monumen, saudara. Ada yang pernah ajaib yang besar di sana dan runtuh dan cuma dibangun monumen tok peringatan. Lembah penentuan. Apa engkau mau membangun monumen atau membangun sesuatu yang baru lagi di tempat yang pernah runtuh itu, saudara? Tahun depan masa penentuan. Kita tidak bangun monumen di tempat yang pernah hebat, yang ajaib itu, saudara. Tapi kita mau bangun sesuatu yang baru di sana. Di ground zero. Tempat runtuhnya menara kembar, tidak ada lagi di sana menaranya. Dibangun cuma monumen ditulisi. Di sini pernah ada. Tuhan katakan lembah penentuan. Engkau bangun monumennya atau engkau bangun yang baru. Tahun depan, saudara. Engkau mesti bangun sesuatu yang baru dalam hidupmu lagi, amin. Tidak ada ground zero. No ground zero. Amen. Tidak ada ground zero. Kita bangun bangunan yang baru lagi. Amen. Sesuatu yang baru. Amen. Yang baru bangun. Amen. Yang baru dibangun. Yang baru. Yes. Jamin kami. Jamin kami di rahmat jemaatmu di tempat ini, ya. Setiap keluarga yang terwakili di dalam nama Yesus, gerejamu higher than ever, seluruh jemaat yang ada, ya. Seluruh departemen divisi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, biar darah Yesus yang senantiasa menguduskan melayakkan kami, ada pendamaian ilahi. Amin. Di tengah-tengah kami juga, buat kota ini, buat bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Darahmu Yesus, ya. Cukup membayar semuanya buat kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada hutang darah lagi di tengah-tengah kami, di bangsa ini, di dalam nama Tuhan Yesus.
anugerah-Mu sempurna, anugerah-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan menembus sampai ke dasar hidup kami, ke tempat-tempat yang tertinggi bahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, menguduskan, mentahirkan, mendamaikan semuanya. Tidak ada lagi murka Allah buat kami, tidak ada lagi murka Allah buat bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kemurahan, anugerah-Mu melimpah. Karena ada darah Anak Domba Allah atas hidup kami, atas orang-orang yang Kau benarkan lewat darah-Mu Tuhan, atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan darah-Mu membentengi kami, memproteksi kami. Seperti garis Efes Damim, ada pembatas oleh darah Yesus yang dikhususkan di dalam nama Tuhan Yesus. Menteraikan Tuhan, menteraikan dalam anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa dan otoritas dari Tuhan, kami berdiri di atas perjanjian darah dan perjanjian garam Tuhan Yesus. Kami bangun tembok pertahanan yang berlapis-lapis, tembok berapi dari Tuhan. Tuhanlah gunung batu kami, Tuhanlah bukit pertahanan kami, penyelamat kami, tandu keselamatan kami, perisai kami. Tuhan mengelilingi kami bagian tembok berapi. Tuhan yang menjaga kami ketika kami keluar dan masuk. Tuhanlah penjaga kami, Tuhan yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Malapetaka tidak akan menimpa kami, tular tidak akan mendekat kepada kami, penyakit menular tidak akan mengena kami, setiap bencana dilalukan dari hidup kami. Tuhan adalah Tuhan Immanuel yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan gembala yang akan menundungi kami, bangsa kami dilalukan dari semua bencana. Di dalam nama itu, tudung perlindungan Tuhan, tudung kemuliaan Tuhan ada dalam bangsa kami dan atas setiap hidup kami. Kami sambut bersih semua yang jahat, semua kegelapan dari hidup kami, dari keluarga kami, dari kota kami, dari bangsa kami. Perlindungan Tuhan sempurna, ada Efes Damim Tuhan atas bangsa kami dan atas kami dan hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, setiap akhir tahun, pergantian tahun, maka raja-raja akan berperang. Saudara-saudara, kalau saudara ingat kemarin hari di hari Natal, Tuhan berikan di Yesaya 54, Dia berikan batu safir dalam hidup setiap kita. Sebentar, kita mau tahan setiap bencana. Yes. Saudara, arti blue safir adalah menahan setiap bencana. Yes. Saudara, saya tidak bisa jelaskan lebih panjang, saudara bisa lihat di YouTube. Tapi saudara, mari hari ini saya mau ajak untuk kita angkat blue safir dalam hidup setiap kita. Mari kita mau tahan setiap bencana. Tuhan memang Tuhan berkata, nah ke depan akan memang banyak iblis rencanakan bencana dalam Indonesia. Tapi Tuhan bilang bisa diminimalisir dan Amen. Bisa kita tahan. Amen. Jadi mari kita tahan. Tidak ada lagi tsunami, tidak ada lagi gempa. Amen. Indonesia aman, Indonesia damai. Mari angkat tanganmu, mari angkat tanganmu. Siete kara ra 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 ra. Siete kara ra 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 ra. Siete kara ra 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 ra. Siete kara ra 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 ra. Dari dalam nama Tuhan Yesus, kami tahan setiap bencana. Tidak ada lagi tsunami, tidak ada lagi gempa. Berarti dalam nama Tuhan Yesus, semua ring of fire, anak Krakatau dikendalikan. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi korban jiwa. Hari ini semua korban, semua jiwa yang setan sudah ambil, kami mau tuntut kebalikan berlipat-lipat kali ganda. Maka kami percaya tidak ada lagi darah yang tertumpah, tapi terjadi lawatan terbesar terjadi atas Indonesia. Kami tahan, kami tahan, kami tahan, kami tahan, kami tahan. Di dalam nama Yesus, tidak ada bencana, tidak ada tsunami. Anak Krakatau, Engkau terkendali. Di dalam nama Yesus, hari ini kami berdiri di atas perjanjian yang dari Tuhan. Maka kami berkata, Indonesia damai, Indonesia damai, Indonesia damai, Indonesia aman, Indonesia sukacita, Indonesia jaya, Indonesia penuh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam pilpres, saudara, mari kita sepakat, bukan pilihan kita yang jadi, tapi pilihan Tuhan. Pilihan kita bisa salah, saudara,
Tapi kalau Tuhan pilih orangnya, tidak akan salah. Mari kita sepakat, apa yang Tuhan mau harus jadi. Yang nomor dua, kita harus berpikir jauh ke depan, saudara. Pilpres kali ini kita punya calonnya. Next 10 years, next 5 years, siapa orangnya tidak pernah tahu. Tapi mulai hari ini kita berdoa supaya orang-orangnya Tuhan, amen, dipasang di sana. Supaya orang yang bisa dikendalikan Tuhan, amen, ada di sana, saudara. Yes. Mari sepakat dua hal ini terjadi di bangsa kita. Amen. Karena kita percaya ini masanya bangsa kita akan menikmati yang terbaik. Amen. Akan masuk dalam 7 tahun kelimpahan, amen, yang selama ini ditunggu-tunggu. Alkitab berkata sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, akan ada masa pemulihan yang sangat luar biasa. Amen. Apa yang kita alami hari ini belum apa-apa, saudara. Kita akan lihat yang lebih dahsyat. Yes. Mari hari ini kita sama-sama kita berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sepakat dengan pilihan Tuhan. Ya. Dalam, amen, nama Yesus. Amen. Bukan pilihan manusia. Hamba berkatakan di dalam nama Yesus dengan, amen, otoritas ilahi. Yes, semua yang Tuhan, amen, mau harus jadi. Amen. Semua orang pilihan, amen, Tuhan, amen, harus ditempatkan, amen, di posisinya masing-masing. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang terjatuh, tidak yang terpleset, tidak ada yang rencana yang gagal. Yes. Semua rencana Tuhan atas bangsa kami harus jadi. Di dalam nama Yesus, tidak boleh ada persekongkolan gelap yang berhasil. Semua persepakatan gelap, semua rencana jahat dibongkar dan dihabisi. Amin. Kami minta Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan bekerja sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke tempat yang tidak bisa didatangi manusia. Bubarkan semua yang bukan dari Tuhan. Kami berkatakan semua roh teroris, semua roh ISIS, semua roh garis keras, di dalam nama Yesus, kau tidak boleh bercokol atas Indonesia. Kami berkatakan dibuang ke alam maut, kembali ke alam maut, di dalam nama Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan yang bertahta, Tuhan yang berdaulat atas Indonesia. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Tuhan, hari ini kami sepakat, kami minta dilahirkan pemimpin-pemimpin yang dahsyat, pemimpin-pemimpin yang punya kecakapan, kepandaian, skill, dan tidak bercacat celah, yang hidupnya kudus, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang hatinya cinta Tuhan, dilahirkan dari semua, dari bangsa ini, dari gereja-gereja Tuhan, dari tempat-tempat yang tersembunyi, yang tidak pernah orang tahu. Tuhan melawat mereka, roh Tuhan melihat. Ada Daud-Daud yang muda dilahirkan, ada Yusuf-Yusuf muda dilahirkan, ada Samuel-Samuel yang dilahirkan, di dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun yang Tuhan sudah mau hari ini naik, semuanya jadi Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus, kami berkatakan terjadi. Amen. Dalam, amen, nama Yesus. Amen. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kuasa untuk kami memperoleh kekayaan. Amen. Amen. Siapkan hidup setiap kami Tuhan, yeah, untuk jadi pengelola-pengelola, yeah, Tuhan yang dapat, amen, dipercaya. Yes. Siapkan hidup setiap kami Tuhan untuk masuk masa, yeah, kelimpahan yang, amen, ada di depan, amen, kami. Amen. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau Raja yang mempunyai langit dan bumi, yeah, segala kuasa Kau berikan di bawah telapak kami Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau yang memberikan kami kekuatan, amen, dan kuasa, amen, untuk, amen, kami perintahkan, amen, seluruh kekayaan dari laut, dari darat, dari udara, amen, masuk ke lumbung-lumbung anak-anak Raja, dan kekayaan seberang lautan, amin, masuk ke dalam lumbung, ya, kami, amin, di dalam nama Tuhan, amin, Yesus. Biar Kau pakai setiap kami, amin, jadi raja-raja Tuhan, amin, untuk membiayai setiap lawatan, amin, di bangsa-bangsa, amin, membiayai, amin, lawatan, amin, sampai ke bangsa-bangsa, amin, di, ya, dalam nama Tuhan Yesus, amin, dengan jaminan daripada-Mu, amin, hati kami tidak goyah, amin, kami hati kami tetap melekat kepada, yes, Tuhan, amin, kami kenakan jubah hineni, kami tetap mengabdi, amen, hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Woo. Dan kami mengatakan kepada Mamon, Kau tunduk di bawah telapak kaki kami. Kau tunduk di bawah telapak kaki kami. Kau tidak ada kuasa atas hidup kami. Tapi kami diberi anugerah, kekuatan, dan kepercayaan Tuhan untuk memperoleh setiap kekayaan. Yes. Yes. Untuk membiayai lawatan Tuhan. Amen. Untuk membiayai lawatan Tuhan. Amen. Dan Kau yang memenuhi setiap perbendaharaan kami, ya, dengan semua yang terbaik. Dalam
jiwa-jiwa dalam unity, saudara. Kita gandeng tangan semua, gak ada yang lepas. Kita akan berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Dalam unity yang kuat daripada Tuhan. Kami berdoa, amin. Kami mau menuai jiwa-jiwa lebih ya, lagi Tuhan. Amin, amin. Tahun depan, mulai dari desa-desa, ya, pelosok-pelosok, hutan, bahkan Tuhan yang primitif sekalipun. Dari sampai seluruh Indonesia dan juga bangsa-bangsa. Firman Tuhan berkata, kami mau ambil bangsa-bangsa. Kami mau minta bangsa-bangsa dan juga Indonesia. Di dalam nama Yesus, mulai jiwa-jiwa yang dari dalam kandungan. Sampai usia, lansia, dalam nama Yesus, kami cara Tuhan. Dalam nama Yesus, otoritas yang daripada Tuhan akan ada dalam hidup kami. Kuat dan semakin kuat, sempurna dan semakin sempurna. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada satu pun yang bocor dalam hidup kami. Semua kami menjadi cara yang unity untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih dahsyat untuk kemuliaan. Dalam nama Yesus, kita berdoa untuk hati. Bapa, di dalam nama Yesus, semua spirit yang bukan dari Engkau, malam ini kami tundukkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau tidak boleh membuat kekacauan atas. Ya, Engkau harus berhenti dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua isu-isu, semua perkataan-perkataan negatif. Ya. Di dalam nama dalam Yesus. Nama Engkau tunduk malam ini. Tunduk dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tiara pasir tegel. Kami satu, kami satu, kami satu. Dalam nama Yesus kami satu. Kami satu Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus. Inilah eklesiamu. Ini adalah tentara-tentara yang jahat. Di dalam nama Yesus. Engkau akan pergi. Amin. Dan Injil Tuhan akan diberitakan. Amin. Sampai ke seluruh dunia. Amin. Injil Tuhan akan diberitakan. Amin. Nama Tuhan akan ditegakkan. Amin. Dalam nama Yesus. Engkau eklesia. Engkau harus pergi. Engkau harus pergi. Engkau harus pergi. Dalam nama Yesus. Amin. Dan kita masuki tahun 2019. Kita mau tiup sofar 9 kali. Kita masukin dengan kemenangan dan sorak-sorai. Amen. 1, 2, 3. Setiap doa-doa yang dinaikkan, amen, dimeteraikan Tuhan. Dan jadi di tahun depan, sesuai dengan apa yang kami percaya, dengan iman kami, yes, Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang memeteraikan setiap doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan meterai darah Yesus Kristus. Dimeteraikan. Amin, amin, amin. Tetap kita berdiri saudara, kita lanjutkan dengan perjamuan kudus hari ini. Kita meteraikan setiap yang kita doakan. Dan apa yang Tuhan mau kerjakan dengan perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. To God be the glory. To God be the glory to God.
pujian. Mari sama-sama akan turun di tangan kanan kita. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami masuki tahun yang baru dan kami ingin memulai bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tahun yang baru ini jadi tahun kekuatan, tahun kemenangan buat setiap kami. Tahun menjarah jiwa-jiwa. Tahun mengambil kekayaan bangsa-bangsa. Supaya kami bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan, penginjilan lebih banyak, lebih kuat lagi. Berkati kami. Dan hari ini kami awali bersama dengan tubuh-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang dihancurkan bagi kami. Supaya kami dipulihkan. Terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan. Dan hari ini kami makan dengan iman. Biar tubuh-Mu Tuhan menundukkan, menghancurkan semua kedagingan kami. Dan kami hidup dipimpin Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami makan. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur tangan kanan kita. Ini darah-Mu yang suci, yang kudus, tanpa cacat dan celah, yang dicurahkan bagi kami. Jadi penebusan buat hidup kami, tapi juga meterai perlindungan. Tahun depan tidak ada mara bahaya, bencana, sakit penyakit tulah yang bisa menimpa kami. Tidak ada kerugian, kebangkrutan yang menimpa kami. Sebab kami diberi tanda milik Yesus dengan darah-Mu sendiri. Ada tanda milik Tuhan diberikan buat kami. Sehingga semua yang jahat tidak bisa menyentuh kami. Kuduskan hidup kami, sucikan. Terima kasih Bapa, biar karakter Kristus dialirkan dalam hidup kami. Dan kami minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan hidup setiap kami. Meteraikan dengan tanda T di atas kepala setiap kami. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat pagi ini. Pagi yang ajaib. Pagi yang luar biasa. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Biar Kau memandang kami. Mengarahkan wajah-Mu. Menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan. Memberkati kami. Pada waktu kami keluar. Pada waktu kami masuk. Waktu kami tidur. Waktu kami bangun. Waktu kami bekerja, waktu kami melakukan semua yang lain, pekerjaan kami. Engkau menyertai kami, melindungi kami. Terima kasih buat tahun yang baru, kami bersyukur kepada-Mu. Meteraikan semuanya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Selamat tahun baru!